juga baru dapat kabar kalau masalah FKJ kan. Oh, FKJ. Jadi FKJ-nya juga udah ada, cuman barangnya nggak bisa keluar dari Los Angeles. Oke, okay. Itu salah satu penampil ya, FKJ ya. Salah satu penampil kita. Sungguh disayangkan, kita udah berusaha lah untuk ngeluarin barang mereka dari US Custom. FKJ juga barusan ngepost kalau barangnya nggak bisa keluar. Oke, okay. Sangat disayangkan padahal. Berarti dia kesini piknik dong ya nanti ya? Mungkin piknik aja. Oke, okay, bisa menyapa teman-teman media juga nanti ya. Halo, MFKJ gitu ya. Oke, okay, terus kita sempat melihat bahwa penjualan tiket sempat habis katanya. Tapi yeah, penjelasan yang benarnya bagaimana Pak Rahmat? Ya, yeah, jadi pokoknya segala informasi yang ada di Sondrenaline itu cuma ada di website resmi kami, yaitu www.sondrenaline.id. Dan untuk yang di luar itu, kami nggak punya official social media. Jadi semua social media yang ada di luar itu adalah social media yang dibuat oleh fans, bukan oleh officialnya dari Sondrenaline. Oke. Okay. Berarti apakah nanti tiket masih diperjualbelikan di lokasi? Intinya selama batasan penonton kita masih ada, maka kami akan jual tiket. Tapi kalau udah habis ya kami tidak akan jual tiket. Karena kami selalu mengikuti aturan ini yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Oke. Berarti kemungkinan masih ada penjualan tiket di hari H berarti? Oh, saya mesti ngecek dulu sih, saya belum tahu. Oke, baiklah kalau begitu.